Hasil kesepakatan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Muara Jambi dalam penyampaiannya masing-masing fraksi, mereka pada umumnya setuju atas RANPERDA tersebut menjadi peraturan daerah. Namun demikian, mereka meminta agar dengan adanya perda terbaru ini, pendapatan daerah Kabupaten Muara Jambi meningkat. Junaidi, Wakil Ketua 1 DPR Muara Jambi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah atau BANMUS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Jambi. Sementara itu, PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menyampaikan, ini merupakan sebagai bagian dari rangkaian pembicaraan tingkat pertama dalam tahapan pembentukan peraturan daerah setelah dilaksanakan pembahasan bersama antara pimpinan dan gabungan anggota DPRD serta Badan Pembentukan Pemda DPRD Kabupaten Muara Jambi dan tim pembahasan yang merupakan perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Muara Jambi. Terhadap rancangan peraturan daerah pajak daerah dan deposit daerah Kabupaten Muara Jambi yang merupakan usulan dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan kami memahami, menerima, dan menyetujui rancangan peraturan daerah pajak dan deposit daerah tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Muara Jambi tahun 2023. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikian pendapat akhir ini secara singkat kami sampaikan. Semoga apa yang kita hasilkan bersama hari ini dapat bermanfaat dan atau dimanfaatkan secara utuh, penuh, dan menyeluruh bagi kepentingan masyarakat Muara Jambi dalam seluruh sendi kehidupannya. Dan semoga segala titik kita senantiasa mendapatkan balasan dan pahala dari Allah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.